Dalam haru biru kepanikan itu, kata-kata wuru bongkrek mulai diteriakkan orang. Keracunan tempe bongkrek. Di tengah kebimbangan demikian, muncullah Sakarya, ayah Santayib sendiri. Di belakang Sakarya menyusul tiga laki-laki lain, ketiganya dengan wajah berang. Santayib anakku, orang-orang itu mabuk keracunan bongkrek. Bongkrekmu mengandung racun. Boleh jadi, kesadaran Santayib hanya tinggal sebagian ketika dia lari masuk ke dalam. Keluar lagi dengan seonggok bongkrek di kedua tangannya. Lengking suaranya membuat siapapun meremang bulu kuduk. Bajingan!